istri Abraham bernama Sarai mandul. Bibit unggul namanya Hajar. Jamunya rupanya dari Wonosobo namanya pun diberi nama Yishmael. Yishma mendengar Il Tuhan. Jawab. Akhirnya istrinya bertanya, apakah ini perintah Tuhan? Bernama Ishak. Dan Ishak punya anak yang hamba Il, hamba Tuhan. Isra itu hamba Il Tuhan. Nabukadnezar. Ibrahim membawa agama Allah dibakar tapi tidak terbakar, tidak luka sedikit pun. Akhirnya Ibrahim terpaksa berbineka. Sebenarnya kita bahasa sudah menyadari itu semua. Hanya kadang-kadang ada provokasi, ada yang sengaja mau bikin adu domba. Itu hanya yang harus kita jaga. Pada dasarnya bangsa sudah bangsa yang sangat toleran, sangat berjiwa besar, perbedaan agama, suku, budaya sudah selesai ya. Beda dengan di Arab, kalau di Arab selesai. Himbauannya seperti apa menjelang pemilu 2024? Pemilu pilpres atau pil ini berjalan dengan damai. Beda pilihan bukan menyebabkan kita bermusuhan. Oke, siap. Makasih banyak. Yaitu pemberian tausiah dan orasi kebendekaan oleh Profesor Dr. Ki Haji Saiful Haq, saya persilakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.